Kita sambung dengan soalan nombor 13. Jadual 13 menunjukkan indeks harga bagi tiga bahan R, S dan T yang digunakan dalam pengeluaran suatu beg. Table tu kamu tengok sendiri. Jadi kita tengok terus kepada soalan A tu, nanti kita collectkan info yang relevan untuk A lah. Dia kata harga bahan T dalam tahun 2018 ialah RM10.50 dan harganya pada tahun 2020 ialah RM12.60. Cari nilai H. Okey, jadi nilai H itulah indeks 2020 berdasarkan 2018. Dan dia beri juga harga pada tahun 2018 dan harga pada 2020. Jadi untuk tahu nilai itu, nilai H tersebut, kita kata saja harga barang pada 2020 bahagi harga barang pada 2018 darab 100 adalah nilai H. Dan harga barang tersebut, bahan T tersebut ialah RM12.60 dan pada tahun 2018 ialah RM10.50 darab saja dengan 100. Jadi itu nilai H. Itu kan kalkulator je lah. Okay, jadi 12.6 bagi dengan itu kita dapat 120. Okay, bermakna ada peningkatan 20% pada harga barang T tersebut. Jadi ini untuk A, 1. Untuk A, 2. Harga bahan T pada tahun 2022. Jadi untuk bahan T untuk 2022 itu, kita collect info dulu. Pertamanya, kita ada 2018, 2020 dan 2022. Kita boleh letakkan harganya iaitu RM10.50, RM12.60 yang ni tak tahu harganya. Dan kemudian dari segi indeks adalah H. H adalah di sini, 120 tu di sini. Jadi indeks ini ialah 100. Ini indeks, ini price dia. Ya. Yeah. Dan kemudian kolom yang di sebelah kanan itu, dia kata 140 itu, dia kata adalah indeks harga 2022 berasaskan tahun 2018. Jadi dengan asas yang sama, kita letak sini je. 140. Jadi untuk dapatkan nilai harga pada 2022, kita boleh gunakan nisbah. Nisbah X per 140 sama dengan 12.6 bahagi 120. Jadi dapat nilai X. Kalau kau pindahkan 140 ke sini, dia akan darab 140. Jadi dengan kalkulator, kita akan dapat harganya RM14. RM14.70. Okay, itu harga pada tahun 2022. Okay, ini RM14.70. Peningkatan 40% dari sini ke sini, peningkatan 40%. Dari sini ke sini tu, kita tak tahu. Kita kena kira dulu. Seterusnya soalan B. B1. Indeks gubahan bagi kos pengeluaran beg itu pada tahun 2022 berasaskan tahun 2018 ialah 129.8. Jadi indeks gubahan, dan kita nak nilai K. Kalau nilai, okey, jadi kita kena tahu indeks gubahan yang 129.8 ini adalah indeks gubahan 129.8 ini adalah tahun 2022 berasaskan 2022 berasaskan 2018. Jadi kenapa cikgu catatkan tu? Sebab kita kena menggunakan nilai yang sebelah kanan tu, 114, 130, 140 tu ya.
bukan yang mula-mula tu. Sebab kita nak 2022 berasaskan 2018. Jadi kita kata kita gunakan 114 darab 2 tambah 130 darab 5 tambah 140 darab 2K. Dan perkan dengan jumlah pemberat iaitu 2 tambah 5 tambah 2K iaitu 7 tambah 2K. Dan nilainya ialah 129.8. Bukan perlapan. 129.8. Jadi kita darabkan 114 darab 2 dan 130 darab 5. Kita akan dapat 878. 878 tambah 280K. Yang ni kita cross ke sana. Jika potong ni, kita darab terus ke sini lah. 7 tambah 2K. Kita dapat 109.8 darab 7. Kita dapat 908.6. 908.6 tambah 259.6. 259.6. Okay. Okay, disebabkan ni linear eh. Jadi untuk linear kita kena pindahkan 280 tolak 259 yang ada K tolak dengan ada K. 280 tolak dengan 259.6 kita dapat 20.4. 20.4K dan 908.6 tolak 878 kita akan dapat 30.6. Dan nilai K ialah 30.6 bahagi 20.4 dan kita dapat 1.5. Itu untuk B1. Untuk B2, harga sepadan bagi beg itu pada tahun 2018 jika harga pada tahun 2022 ialah 150. Jadi inilah berkaitan dengan indeks ni. Jadi kita kalau untuk B2 ni kita catatkan sedikit. 2018 adalah tahun asas, jadi 100. 2022 adalah 129.8 dan harga di sini ialah RM150. Jadi di sini kita nak tanya ni harga pada 2018. Jadi kita gunakan nisbah saja. Jadi X per 100 sama dengan 150 per 129.8. Jadi 100 ni kita pindah saja ke sini. Jadi jawapan dia 150 darab 100 bahagi 129.8. Kita dapat 115.56. Ini harga dia. X ialah RM. Pada tahun 2018 berharga RM115.56. Okey. Dan yang ketiga adalah indeks gubahan bagi kos pengeluaran beg itu pada tahun 2022 berasaskan tahun 2020. Okey, jadi untuk okey, ini kita tak tahu 2020 kan? Okey, jadi cikgu akan salin balik data ni 2018, 2020 dan 2022. Jadi di sini kita akan balik jadi 100 dengan 129.8. Jadi apa yang cikgu akan buat untuk mendapatkan indeks 2020 berasaskan 2 ni, kita akan kira menggunakan kolom yang pertama tadi. Iaitu 120. Okey, jadi untuk pengiraan nombor kat sini, cikgu akan kira 120 darab 2 tambah 130 darab 5 tambah H 120 tadi, 120 darab ya. Dan kemudian kita tahu juga nilai K, pemberat dia adalah 1.5. Jadi pemberat untuk
T itu lah 2 dap 1.5 ialah 3. Okey, dan kita akan bahagikan dengan 3, 5, 10. Jadi 120 darab 2 tambah 130 darab 5 tambah 120 darab 3. Kita dapat 1250 dan bahagi 10, yang kita dapat 125. Jadi ini adalah gundat gubahan 2020 berasaskan tahun 2018. Jadi, dan soalan ini dia minta 2022 berasaskan tahun ni. Jadi kita ambil saja indeks ini untuk kita bagian harga tu. Jadi untuk ni untuk indeks IW untuk 2022 per dengan 2020 ialah kita ambil harga dia 129.8 bahagi 125 darab 100. Jadi 129.8 bahagi ini kita dapat 103.84 dan jawapan cikgu adalah tergelincir sikit daripada jawapan yang diberikan. Dan jawapan yang diberikan itu menggunakan teknik yang sedikit berlainan daripada teknik yang cikgu gunakan.